Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. 'Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur ibadakal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma sabit imanahum wa aqdamahum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma zukhum ash-shahadah wal quwwah fil iman wal ilmi wat takhtit lil ghalabati ala a'daihim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita boleh berhimpun di rumah Allah, boleh mari masuk dekat dengan Quran. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita nak ambil pada malam ni menjadi makin ni'ime kita. Nah, ime kita dah go menalan ini. Nah, ime kita dah go belajar kepada makin ni, maka kalau kita boleh beri makin ni ke dia ke, alhamdulillah. Di antara makin ni'ime ialah dengar orang baca Quran dan kita baca Quran sendiri. Tayyib. Malam ni saya nombik buka setepat 45 ayat dak kali. Saya nombik dalam surah tu sikit, surah ni sikit, berbaca-baca surah ayat-ayat yang berkaitan dengan Yahudi. Di hari ni kalau tak kenal Yahudi, nampak bodoh dakwah lah, nampak tak ada tugu dakwah dah. Kita dah minta wairil maudhubi alaihim, minta jauh tak si, ya Allah jalan orang yang kamu marah, iaitu jalan orang Yahudi, ya Allah. Siapa Yahudi tahu? Oh, jadi apa tak kena budak. Oh, nah. Maka malam ni sesuailah dengan orang dunia pakai ada kutuk dia, dunia pakai ada kata Yahudi ni orang jahat. Maka malam ni kita ambil beberapa ayat yang berkaitan dengan Yahudi banyak. Nah, tapi kita ambil sekadar masa yang diberikan untuk kita pada malam ni. Mula-mula sekali kita mula dengan satu ayat daripada surah An-Nisa, iaitu ayat 46. Kita mula sini dulu. Ya. Ayat 46 surah An-Nisa. Kita mula ke dah. An-Nisa ayat 46. Ayat 46 kalau muka dalam tu kata silap ke 48. Muka 48 kata silap dalam mushaf lah. Temu dah ayat 46 surah An-Nisa ya. Yeah. Surah An-Nisa ni duduk awal-awal. Ha, ayat 46 ya. Baik, cepatlah. Minal ladzina hadu yuharrifuna
al-kalima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima 'an mawadhi'ihi. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Alhamdulillah kita mula dengan ayat ni lepas tu beberapa ayat lagi yang berkaitan dengan Yahudi dah dalam berlainan surah lah. Tayyib ayat mula-mula ni kita mai dengar maksud dia. Antara orang Yahudi, di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya, dan mereka mengatakan, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutar belikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Kita tengok di sini. Ayat di antara perangai orang Yahudi dalam ayat ini, iaitu dia suka mengubah. Suka mengubah, terutama ubah kalamullah dalam kitab Taurat. Dan kalulah kita menulis gapo-gapo hasanya tak sanya atau haluf perdamaian, dia suka ubah. Ni perangai orang Yahudi ni pendek katanya dia tak duduk di atas persetujuan hak asal. Cuba tengok dia ubah dalam mana. Mula-mula sekali dia ubah kitab At-Taurat. Kitab Taurat yang Allah bangkit mari hatta turun mari kepada Nabi Musa alaihi salam untuk nak jadi petunjuk kepada manusia.
apabila Nabi Musa mati, dia pakat kita beki puak dia. Ubah kau tu, ubah kau ni. Kau ni tak sedap ke betul ni. Nah, ubah. Ah, kau ni, eh, rasa kena dah buat kita. Ah, kita buat fizikik, ah, tambah lagi. Malah tu lah kerja-kerja ke Yahudi. Nabi agama, turut perasaan, turut nafsu dia. Bukailah dia nak turut agama. Agama ni turut dia. Masa tak ke mana dia buat agama turut tu. Turut dia. Ni satu perangak ke Yahudi. Dan yang Allah sebut cerita dalam Al-Quranul Karim. Tujuannya Nabi kenal kata Yahudi ni tak berjuruh. Lepas tu Nabi orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW. Padahlah turut perangak ke Yahudi tu suka ubah hukum. Nabi oh, hukum turut itu tu. Dah jangan. Itu panggil Yahudi. Sebelum daripada kita nak teruh lagi berkenaan dengan ayat ni, saya rasa kita kena tahu juga kisah silsilah cerita dia berkenaan dengan orang Yahudi ni. Kita ada biasa dengar dah ada orang ada ayat dah. Cerita yang mari pada mana Yahudi ni. Yahudi ni asal dianya anak cucu Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishaq. Ha, dua orang ni anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishaq tu dia boleh anak seorang nama Yaakob, iaitu Nabi Yaakob lah. Hak Ismail ni dia turun-turun titik-titik pergi ke Mekah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak nu Nabi Yaakob mula-mula dia bini boleh 10 orang anak Nabi Yaakob. Mati bini. Ha, mati bini dia kena adik dia pula nikah dengan adik. Adik bukan bini lah. Buah bini yang kedua ni boleh 2 orang, Bunyamin dan Yusuf. Boleh 2 orang anak. Jadi anak Nabi Yaakob ni 12 orang. Nabi Yaakob ni gelar dia Israel. Bani Israel iaitu anak cucu Nabi Yaakob. Ha, kalau kata Bani Yaakob pun boleh. Ha, Bani Israel pun boleh. Hak tu lah iaitu. Nak katanya anak cucu Nabi Yaakob. Tapi dalam 10 orang dan 2 orang dihipung semua anak Nabi Yaakob ni 12 orang. Ya jok mula-mula lagi. Dan Nabi Yaakob ada lagi tu. Ya tunjuk dah perangai jahat dia. Perangai jahat ke apa? Deki kepada adik dia Nabi Yusuf alaihissalam. Deki tak ada berkurang kan? Nabi Yusuf ni jangan pada buat dia tu ya. Nabi Yusuf ni buru jangan budak lagi. Tapi dia deki wasopok dia kasih pada Nabi Yusuf lebih pada dia. Jadi rasa macam-macam lah orang deki ni. Akhirnya kita tahu lah lagu buruk lagu ubah. Bawa orang Mesir lalu kau tu jual. Ambil Nabi Yaakob, Nabi Yusuf jual. Pergi sampai ke Mesir. Kita dia panggil lah. Ketina ayat kata, itulah perangai. Jok satu anak-anak Nabi Yaakob ni tak berjuruhnya. Kemudian, semenjak pada itu, turun-temurun. Nabi saja ramah dari kalangan anak cucu Nabi Yaakob. Rasul pun ramah. Ramah benar lah. Mari pada lepas pada tu Yahya, Zakaria, Yusuf, Daud, apa semua tak. Anak cucu Nabi Yaakob lah kau tu. Pendek katanya, kebanyakan Nabi dan kebanyakan Rasul dari kalangan anak cucu Nabi Yaakob alaihissalam. Siapa kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala turun kitab At-Taurat kepada dia. Dia setiap orang rasul ada berlaku kitab Allah. Ada dalam Al-Quran Karim tahu kita setiap orang rasul dia turunkan kitab wahyu lah. Kalau tak ada kitab nak pergi hajat manusia kepada apa? Nak hidup ala mana? Oh tak boleh duduk kalau tidak ada kitab. Maka dengan sebab itulah setiap orang rasul Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab. Kitab yang sebut nama dalam Al-Quran 4 buah.
Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. At-Taurat saya turun kepada Nabi Musa. Al-Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul 300 orang lebih. Nah, 300 orang lebih, 200 orang lebih. Semua tu Tuhan turun kitab belaka. Tapi tak ada sebut nama di dalam Al-Quran. Dia sebut pak tu je. Bimbing takut kita faham kata kitab daripada Allah turun kepada Nabi ada 4 buah. Waktu kita bimbing takut kita silap faham situ. Bukan 4, banyak. Setiap orang rasul je lah kau. Cuma hanya sebut nama dalam Al-Quran 4 ni je. Nah, jadi kitab, semua kitab yang Allah turunkan kepada semua rasul untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi hudan. Kitab Taurat pun Tuhan turun jadi hudan petunjuk kepada umat Nabi Musa. Kitab Al-Injil pun Allah turunkan kepada Nabi Isa untuk menjadi hudan kepada Nabi Isa dan pengikut dia. Kalau itulah cara nak kata manusia nak duduk tak leh kalau tidak ada kitab daripada Allah. Seperti kita umat Nabi Muhammad. Okay. Kalau kita tinggal Quran di jalan kita duduk boleh, tapi duduk dengan tahu tak apa gitu. Kita besar boleh, tapi nak kena tu tak ada jalan. Ya kan apa? Kita nak hidup we kena mengikut Allah. Allah ajak dalam Quran cara hidup ayo nono. Bagi dia kita tinggal Quran yang muta gi boleh. Nah, sepuluh muta pasnya je. Ya gi boleh tapi kan mati rata gitu, jatuh parik lah. Ni jatuh lubeh, jatuh telaga buruk macam-macam lah. Muka lepas lagi. Nah, jadi apabila kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, Islam Nabi Musa ni nabi adalah Islam. Dan Bani Israel, Nabi Musa ni Allah bangkit dari kalangan Bani Israel, dari kalangan anak cucu Nabi Yakub. Ia tak serupa dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi dulu Allah bangkit untuk kaum tertentu. Kalau Bani Israel, Allah bangkit dari kalangan Bani Israel untuk menjadi nabi kepada kaum dia saja. Kalau kaum lain duk bucu mana, bukailah umat dia. Eh, kalau kaum Ad, Allah bangkit dari kalangan kaum Ad itu seorang nabi yang bernama Hud. Ya, Nabi Hud. Jadi Nabi Hud ni duk dakwah kaum dari Ad tu saja. Tak ada hidup lebih daripada tu. Nabi Soleh Allah bangkit kepada kaum Samud. Jadi Nabi Soleh itu dakwah dari kalangan kaum Samud tu je. Adapun kaum lain, nabi lain pula. Nah, tak serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bangkit Nabi Muhammad untuk semua kaum yang ada di dunia. Tak kira kaum Arab, kaum Melayu, kaum Cina, kaum orang putih, kaum orang hitam, semua tu adalah apa ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Musa ni, Nabi Musa ni Allah bangkit, Allah turunkan sebuah kitab yang bernama At-Taurat untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk kepada Nabi Musa dan pengikut dia iaitu Bani Israel. Ada pun dia Islam. Islam kita ni mentauhidkan Allah, berimej serupa dengan kita, berimej kita ni lah, serupa dengan imej kita ni, tak ada lain-lain. Cuma syariat berlainan. Sebablah Nabi kata, aku ni dengan Nabi-Nabi lain seorang pok mok lain-lain. Kenapa seorang pok mok lain-lain? Seorang pok ni satu agama berasas kepada tauhid. Oh, ni pok tu lah, serupa berlaku. Tak kira lah Nabi mana-mana pun, sepok je di segi agama Islam, patut mentauhidkan Allah, berimej kepada Allah. Mok lain-lain ni syariat. Solat, sama-sama ada solat, tapi solat umat Nabi Muhammad tak serupa dengan solat umat Nabi Musa, umat Nabi Yakub, umat Nabi Ibrahim, tak serupa. Tu siam, puasa, sebetulnya juga tak serupa. Di segi syariat berlainan, Nabi Muhammad berbanding dengan kata hok tu mok lain-lain. Tapi pok tu dulu, dua beradik belakalah. Jadi Nabi Musa alaihissalam dia menyeru kaum dia kepada Islam.
Tapi perangai orang Yahudi, perangai orang tekan dah Yahudi lagi kan ini. Kalau Nabi Musa mula-mula tu. Ha, tapi perangai tak biru semua. Bertengok ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina. Lepas tu baik daripada Mesir, selamat daripada serangan Firaun. Jadi Nabi Musa dengan adik ya Nabi Harun, Harun mesti tengok molat dia buat kita jaga tak tauhid dia tu, jaga tak iman dia tu. Nabi Musa tak harap mana buat kaum dia tu. Nabi Musa pergi bermunajat di Bukit Tursina 40 malam. Kelih mai tengok tu semua lemu dah. Tu semua anak lemu, patung anak lemu. Allah. Nabi Harun taruh nak lari. Lari kau tu tak jadi lari kau ni tak jadi. Oh Nabi Musa kata Allah Harun. Gak yang kau Nabi Harun. Apa pun tak lari. Allah be. Lari berjekat dah be. Tak kerti. Ni naik terperangnya Bani Israel. Dia tak berjuruh. Eh. Kemudian apabila Nabi Musa mati, kitab At-Taurat tak ada lagi. Nah, Tok Guru, Tok Guru, orang-orang alim, pendeta-pendeta, hadut turut Nabi Musa AS masih ada lagi. Dia berpegang agama tu. Agama Islam berpandu kepada kitab At-Taurat yang datang daripada Allah SWT. Kemudian mari Nabi Isa, Tuhan bangkit Nabi Isa dengan tidak pok. Tak ada pok dia Nabi Isa ni. Ha, jadi Nabi Isa pun dari kalangan Bani Israel juga. Mari nak hubung dakwah Nabi Musa lah. Tapi pengikut Nabi Musa dulu ke Bani Israel pecah pada dua kumpulan. Satu kumpulan berimej kepada Nabi Isa. Kumpulan satu lagi, aku tak berimej kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Apa Nabi Isa nak zina? Bok tak ada. Menjadi Nabi kita. Ah, bukan dia. Ah, itulah. Di situ timbul dua kelompok. Timbul dua kelompok je. Menetap kepada Nabi Isa. Nak bunuh Nabi Isa. Nah. Bukan tamada. Bawa teruk di situ. Kemudian Nabi Isa bawa Islam. Hak tosir turut Nabi Isa pun. Dia tak Islam juga. Islam hak Nabi Musa dulu. Lepas tu Nabi Isa diangkat naik ke langit. Tinggal Tok Guru, Tok Guru dia. Ada turut Nabi Isa tu. Nah, Islam lah. Duk pergi kitab Al-Injil. Lepas tu perangai demoni ni. Yuharrifunal kalimah. Amma wadi'i. Ni perangai dia ni. Suka ubah pindah. Beki. Perkataan. Beralih daripada tempat ni. Gida tempat lain. Dia suka balas tu. Maka bagi kok Nabi Musa hok dulu Tok Guru, Tok Guru dia ada pakai kitab Taurat, dan Tok Guru pendeta-pendeta orang-orang alim hok ada ikut Nabi Isa pun pakai kitab Al-Injil. Lepas tu pakai ada beki. Beki kok tu, beki kok ni, sifat Nabi Muhammad punya buai kok tu, buai kok ni, perangai tu, banyak je dia beki. Bukan sekadar beki syariat ajaran yang ada dalam kitab Taurat saja. Bukan sekadar beki ajaran Islam yang berada dalam kitab Injil saja. Bukan namu agamu daripada Islam ditukar jadi Yahudi. Buat dia tukar. Bukan Tuhan tukawi. Dia buat dia sendiri. Tok Guru dia. Begitu juga agama Islam pengikut Nabi Isa. Support dia perangai tu dulu. Dia beki tamu akhirnya asal agama Islam. Dia ubah jadi agama Nasrani. Agama ya Kristian. Siapa ubah nama daripada Islam kepada Yahudi? Siapa ubah nama Islam kepada Kristian? Tok Guru dia. Lepas dia dibeki kitab tu, dibeki hukum tu, hukum ni, hok boleh kata talih, hok talih kata boleh, hok sikit kata banyak, hok banyak kata sikit, macam-macam dibeki-beki. Sutriknya dia kena jadi agama Yahudi, dia kena jadi agama Kristian. Kemudian Yahudi ni, Kristian kita berada di situ. Yahudi. Bawa lepas tu jadi duduk mana? Dia duduk rata-rata. Duduk ke Madinah sikit. Duduk ke buku-bucu ke tanah Arab pun ada. Duduk ke balik Eropah pun ada. Dia duduk rata-rata. Buat dia tak ada tempat, tak ada negeri. Semasa Nabi bangkit tu, tak ada negeri. Dia banyak-banyak suku kaum. Yahudi pun.
Tapi hodok ke kawasan Madinah tiga, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Ha, hok ni dekat tepi Madinah. Ada dalam bandar Madinah, ada dekat tepi Madinah. Berangan dia hodok di Madinah ni. Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah, orang-orang Arab pakat masuk Islam, waktu saya masuk Islam pun jadi munafik, bahawa kata Islam, jadi ketua oleh Amr ibn Ubay. Lepas tu, ada juga orang Kristian, ada juga ke dalam Madinah masa tu. Orang Kristian pun ada meluk agama Islam, ada tak meluk agama Islam. Orang Yahudi, tak putus getah. Dia tak say kepada Muhammad. Buat apa? Kerana Muhammad bukan Bani Israel. Haa, tu. Mula-mula dia ada nanti juga Nabi Muhammad. Buat apa pula dia nanti Nabi Muhammad? Dalam kitab Taurat tu, Tuhan Royat. Kata akan bangkit seorang Nabi yang terakhir, yang bernama Muhammad. Tapi tak ada Royat. Kata Muhammad ni, daripada Bani Israel ke, daripada Arab. Tak ada Royat situ lah. Bawa mari, Nabi Muhammad dari kalangan orang Arab, bukan Bani Israel. Mereka kata perangai orang Yahudi bukan yang nak kepada kebenaran, nak kepada kedai bakar tu. Bakar kita, bakar Nabi. Sejak lama-lama mana dah Nabi fok kita berlaku, Rasul fok kita berlaku. Tambah pada Muhammad. Ni orang Yahudi. Jadi dia tak ada denai tu, tersir kepada Nabi Muhammad, tersir berimil kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam kitab ya, oh ya tercerak dah Nabi Muhammad. Jom, ikut dia, tersir berimil. Ngaku-ngaku, ni perangai setan, perangai iblis. Dia bukan tamadah lah perangai iblis ni. Iblis ni kita tahu belakang dah, bukan? Okay? Apabila Allah menjadikan Adam, suruh semua pakat sujud, pakat sujud, pakat wih hormat kepada Nabi Adam. Malaikat semua bakat beri hormat kepada Nabi Adam, sujud. Tapi iblis tak say. Buat apa tak say? Dia pasal lebih dia daripada pada Adam. Adam daripada tanah, aku daripada api, debel aku lebih daripada aku orang dulu. Ada baru ceh, berapa hari ni je baru. Macam-macam iblis. Patut Allah suruh dia sujud pada Adam. Kalau tak sujud, berarti diraka kepada Allah. Diraka kepada Allah, tepatnya neraka. Iblis dia tak jauh sujud. Jauh langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kata ikut dia neraka ke neraka. Kena-kena aku tak tunduk pada dia. Ni perangan ni, orang Yahudi duduk dia perangan ni. Aku tahu kata Muhammad ni Nabi sungguh. Allah ayat dalam kitab Taurat kata Muhammad ni Nabi sungguh. Nabi terakhir. Ada sifat sekian-sekian betul kena habis. Tapi aku tak saya turut Allah hukum ni. Aku tak jauh. Ikut dia dengan aku, dengan aku. Ni perangkat iblis duduk di Yahudi. Maka dia tak tahu. Tak pedih meh. Kemudian, apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Orang Arab pakat masuk agama Islam, Yahudi tak say. Tapi Nabi Muhammad ni, dia boleh pergi teraju dah Madinah ni. Duduk di bawah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW lah. Lepas tu balas mana Nabi Muhammad meretas negeri. Dia buat nanya kepada orang kafir dah. Dia peramat tu buat orang kafir dah. Dia buat tak serupa meretas dah. Serupa. Ada apa? Ada leh sama. Balas mana? Kalau lah umat bukan Islam buat kesalahan, kena denda mengikut syariat Islam yang serupa dengan orang Islam. Sebab Nabi kata, kalau Fatimah anak Muhammad curi, tangi kena kerak juga. Bukan kata orang lain je kena kerak. Anak Nabi tak kena kerak, bukan. Supur. Maka di situlah Rasulullah SAW buat ikat dia janji, buat perjanjian, perdamaian dengan orang Yahudi. Buat perdamaian at-tahaluf, ataupun buat santipat, buat surat perjanjian. Kita kena hidup bersama dalam Madinah. Tolong menolong, bantu membantu. Dan kita kena jaga negeri Madinah. Daripada mana-mana pihak mari nak mengkhianat Madinah. Kalau orang masuk Madinah surai Madinah, nak ganggu Madinah, semua tu kena bergotong royong. Tak kira orang Islam ke, orang Yahudi ke yang berada dalam Madinah, kena pakat gotong royong, pakat menjaga, pakat mempertahankan Madinah. Banyak isi-isi apa ni perdamaian. Tapi perangai orang Yahudi ni tak sudah. Ya
Hoi dak menulis-menulis. Ini hok manusia menulis, hok Nabi Muhammad menulis. Hok Tuhan tulis je kena lagi. Hok mari pada Allah je beki lagi. Banyak Nabi Muhammad je. Hoi dak tok sidah. Mari dak buat surat per, apa penyanyi segala-segala kayak kena kuatu. Jadi apabila berlakunya peperangan Badar, lepas tu pergi berlaku peperangan Uhud, akhirnya peperangan Al-Ahzab, peperangan parti-parti berhimpung beberapa parti puan iblis, parti yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, nak menentang, nak lawan Islam, so, nak lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situlah orang Yahudi yang kena perjanjian. Dia kena pada mana? Dia pergi pakat dengan orang munafik. Dia pergi pakat dengan orang musyriki Mekah. Mari kita bersatu. Kita berjatuh kerajaan Muhammad. Kita bunuh Muhammad. Dia topat orang Islam. Hancur habis Madinah ni. Janji kata pakat-pakat nak jaga Madinah. Pakat jaga muku. Tapi dia silap janji. Kena janji. Dia pergi pakat dengan orang munafik. Orang musyriki Mekah. Main nak gomoh orang Islam yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Bawa berjanji siap berlaku dah. Berlakulah peperangan Al-Ahzab. Ataupun peperangan Khandaq. Khandaq ni makna parit. Ahzab ni makna parti-parti. Banyak pakkan merang lah. Pak parti dia tu. Apa boleh kata banyak parti-parti peperangan Al-Ahzab parti-parti? Kerana berhimpung beberapa parti. Syaitan satu parti musyriki Mekah, yang keluar parti munafik ada di Madinah, yang ketiga parti yang paling besar iaitu parti Yahudi yang berada di Al-Madinah atau Munawwarah. Pakak dua tiga parti itu nak take Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peperangan ini dinamakan peperangan Al-Ahzab. Dan yang kedua namanya peperangan Khandaq. Apa boleh kata nama peperangan ini peperangan Khandaq, Khandaq di Paris, iaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu berita kata orang musyrikin dengan orang Yahudi dan beberapa orang munafik pakat main nak serang Madinah, di situlah Rasulullah mesyuarat balah mana kita nak pertahankan, iaitu keputusan Gali Paris. Gali Paris, apa Gali Paris? Nawi orang nu mari nak lakah tak leh mari dek ni. Bila dia luan je. Maka dia panggil Rasulullah pergi pegali, panggil Allah, gali, gali, gali. Perlu mani Rasulullah. Bawa sudah gali pagi, siap mari dulu. Mari buat Yahudi depan lah buat dia je. Jadi nak lakuk tak ada kerana ada pagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak beracu buat Al-Ahzab parti-parti. Dia beri pun habis setiap setiap pihak orang mentek Islam pada masa tu. Tuhai wari angin ribut kuat. Ada monu banyak hari dia duduk di sana tu. Di sana parit tu. Ambil kemoh. Ya rakyat kemoh je hidup lah. Hanya bina kemoh ke apa semua. Duduk situ Malaysia, Malaysia, Malaysia. Nak serai mari pada Islam ni. Maka kuasa Allah Subhanahu Wa Taala buat tebak angin. Mari angin kuat ribut, kuat geledung, 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 hacau habis. Kemoh dia, kalau putih habis, rakyat habis. Ini. Benar orang Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sinilah Rasulullah dan orang Islam tahu kata orang Yahudi ni kena. Kena janji dah, tak boleh harap dah ni. Maka di situlah mari beberapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, orang lelaki suruh bunuh. Orang perempuan peramat tu baik. Kanak-kanak peramat tu baik. Ada suruh tawai, tawai. Harta, harta ada mu tinggal tu jadi harta rapasai. Tak ada apa. Rasulullah pun terima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peramat habis orang Yahudi pada Madinah. Lepas tu, tak tahu hidup mana kau dia. Hidup kata. Apa saya kata saat ni lah. Akhir-akhir ni, banyak di sebelah Eropa pun dia duduk. Banyak di sebelah Eropa. Lepas tu kurang jahat tak habis. Jahatlah. Ikut dari mana orang pergi belakang panggil dia. Kita jangan jadi panggil Yahudi deh.
Orang kita tak sedar, kita dah minta semua ghairil maghdubi alaihim. Tak sedar orang Yahudi, tak sedar perangat orang Yahudi, tak sedar, tak sedar. Kita dah minta semua dah. 17 kali sehari semalam dia minta semua ghairil maghdubi alaihim. Dia jahat sungguh. Jadi dengan sebab kejahatan yang dia dah buat tu, dunia bakal becik berlaku. Seorang pemimpin Jerman nama Hitler. Hitler ni terkenal oleh karuk orang jahat. Mau dia jadi pemimpin. Nanti pertahanan hati badi. Orang payah kata orang itu pun. Orang zolim bunuh orang Hitler ni. Tapi sejahat-jahat Hitler, dia tengok orang Yahudi. Oh Yahudi ni jahat. Orang jahat kata jahat ni berat lah. Kalau kita baik nampak dia mentuk, oh jahat dia tu. Boleh kira lagi kan orang baik kata. Ni Hitler jahat, dia kata Yahudi jahat. Aduh. Orang Hitler kata dia mutu Hitler. Tu terik kan, Hitler unggul lah dia. Saya Hitler dah tu. Mana pecimak? Pecimak Hitler tu eh. Oh jadi, berat menar lah. Oh Hitler-Hitler sungguh lah. Bukan-bukan Hitler tak mandal, lepas tak koli lah. Kata saya ni Hitler dah kata. Jadi Hitler dia becik Yahudi ni dia bunuh. Ya bunuh, 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 bunuh. Ya ada kajak, ada askar lah. Ingat dari mana orang Yahudi bunuh. Dok bucu mana lagi mana bunuh, bunuh habis, bunuh, bunuh. Berjuta-juta dia bunuh orang Yahudi. Tapi Hitler ni kita taruh hanya pandai pasal nombor kat Hitler. Dia tak bunuh habis. Dia kita taruh. Taruh pakar. Hitler kata kena. Aku kuasa nak bunuh orang Yahudi habis. Jangan pergi tengah bakar tak dunia ni. Tapi aku sengaja taruh buat bakar. Aku sekalian taruh buat bakar. Taruh buat apa? Taruh orang belakang-belakang nung nuri jawab pe. Apa Hitler bunuh orang Yahudi? Hak tu dia taruh tu. Jadi bijak juga Hitler dia. Kalulah tak ada ia taruh sikit abuk orang Yahudi mati habis. Orang kakak-kakak kata, oh Hitler ni jahat, Hitler ni karu, bunuh orang Yahudi, tidak ada peri ke manusia, tak ada manusia, tam, gapo semua. Dia kata gitulah. Tapi, di hari ni orang bakal tengok, jahatnya orang Yahudi, Allah, dia bunuh orang Islam. Oh, sabar Hitler bunuh pun. Hanya situ dah. Sabar Hitler bunuh pun jahat sungguh orang Yahudi. Tu dia tahu apa aku, nanti jawab apa. Kata apa Hitler bunuh orang Yahudi. Kau mula orang kecil laku Hitler. Hitler ni jahat karuk. Lalu pakai dia puji Hitler. Oh Hitler nak orang baik. Orang kerti tengok orang. Habis tu dia bunuh orang Yahudi. Kata orang Yahudi ni jahat sungguh. Jadi kelebek-kelek lah Hitler lah ni tu. Nah, apabila tengok, kau dia tahu apa aku tu. Jadi apabila Hitler bunuh pemimpin Jerman, Hitler ni bunuh tinggal sikit-sikit apa ke? Dia biar tinggal lagi tu ya. Tapi terhui satu kelebihan kepada orang Yahudi ni dia bijak. Bijak dia kena orang mengaruk ni. Dia mengaruk. Dia kadang-kadang orang mengaruk ni, dia benar pada orang berjuru. Kaya pada orang berjuru. Kedai-kedai pada orang berjuru kadang-kadang. Apa? Ya orang berjuru. Tak apa, malah berselah ikut demo. Yahudi ni pergi munuh, pergi badang gitu. Kalau nak ipik setara pun, dia ipik orang. Kata kena orang tak ada. Ini benar umur dia. Benar dalam keadaan jahat dia tu. Akhirnya Yahudi, dia boleh menguasai ekonomi dunia. Ekonomi sebelum dunia ni, dia buat telunjuk dia di hari ni. Tenakan luk, dia buat dia. Rakbuk tenaga sistem tenaga kerama kerebo balah tu balah ni balah tu dak biar balah tu lah ni hak Yahudi lah kau dah buat. Ikutlah tenaga negeri Syria rabuk tenaga seluruh dunia pakai rabuk tenaga hak Yahudi buat. Nah itu pakai rabuk hak Yahudi lah makan rebo. Makan rebo ni nyanyo. Orang kaya kau bertambah kaya, orang miskin kau bertambah miskin. Bukan kata supaya Islam ya baru dia ada rabuk zakat ke kan, zakat khairat sedekah anu orang kaya dalam harta kaya tahwi kemu tu bukan kamu semua tu songcut ha 2.5 tu ada menu noh ya ada rabuk siap dah kalau jual beli pun tak boleh makan rebo gitu
Ada pun Yahudi yok makan riba. Oi kaya makin kaya menindak orang miskin. Allah. Kawan ni miskin dah. Tak ada duit nak makan dah. Nak kerja pun tak ada modal. Agi ambil duit-duit demo butir duit demo, ambil 1000 kok, kena bayar 1500 kok. Zolim nyanyu. Kemudian ya boleh kerong, boleh menguasai apa ni ekonomi. Dan apabila ia boleh menguasai ekonomi dunia ni, mana-mana negeri, mana-mana parti kan meng ia berhajat pada duit, maka kita holok kepala kepada Yahudi. Negeri kau boleh Eropa tak kira Angkrik, tak kira Perancis, maka kita tunduk kepada Yahudi minta duit, mari duk pertenang negeri dia, maka dia guna. Amerika pun sepatu juga. Dalam Amerika ia ada dua parti, ada parti Demokrat dan Republican. Kedua-dua parti kalmah dalam Amerika, tak kira Republican, tak kira Demokrat, duk berlawa-lawa, duk gila benda kemari tu, semua tu duk di bawah kontrol orang Yahudi belaka. Yahudi duk tak apa. Kalau mana-mana parti gimana, mungkin pakai modal Yahudi belaka, Yahudi kontrol belaka. Yahudi nak atak orang dia masuk dari Ratu Menteri tu, Ratu Menteri dalam parti tu, dia boleh belaka. Amnak duk di kuasa duk di Yahudi. Jadi Yahudi buat syarat. Buat syarat wala mana? Kalulah mana-mana parti gimana, kerja nombor satu untuk faedah kepada orang Yahudi di dunia ni. Amerika. Kalau parti mana-mana benar, kerja nombor satu belok orang Yahudi, we kemudahan kepada orang Yahudi, we faedah kepada orang Yahudi, kerja nombor dua patena Amerika. Ada kerja nak patena Amerika jadi gitu, nombor dua, nombor satu Yahudi. Kalau pun pakai modal dia berlaku. Begitu juga negeri-negeri lain, Angkrik pun supa, Perancis pun supa, dua telunjuk Yahudi berlaku. Yahudi ada negeri kali. Masa tu dia tak ada negeri. Duk mengata-kata. Akhirnya orang Yahudi kita bersorak, kita bersorak, kita tak leduk, tak ada negeri, kedebek-kedebek sungguh dah. Boleh menguasai ekonomi dunia dah, tapi tak ada negeri. Tak lagi sorak buat dia kena cari setupuk mana dah kena jadi negeri kita. Sorak ke mana tu, kita Argentina jadi negeri kita. Nak apa jadi nak gapuk alasan gapuk orang lah leh. Kita kena gapuk orang macam kita tak ada ni dah. Tapi tak ada alasan, tak ada headphone. Jadi abdah pun sungguhnya boleh kita kecek lah, boleh kita royak pada dunia. Negeri mereka Israel, mereka Palestin. Mereka Palestin tu pun dah kita kata hotok kita duduk dulu sini, hotok kita dulu sini. Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob tu kotu dulu ke. Walaupun tak kena ala seria, tapi dia boleh royak. Padahal belum pada Nabi Yaakob tu apa kata orang Arab Al-Kan'aniyun untuk kawasan tu. Tu boleh kata. Pernah kata kalau dia nak royak kata alasan sebab gapo dia nak Palestin, dia boleh royak walaupun dia nak dunia terima tak boleh terima, sungguh tak sungguh cukup kira, tapi dia boleh kecek. Di situlah pakak pun dia nak dia boleh Palestin jadi negeri hak Israel. Nak nyok mana? Rabih Palestin. Patutnya mana lagi? Wih habis lagi Arab, wih kita berlaku. Temui habis. Semua tu kita taluk, wih kita berlaku. Ini keputusan dia mula-mula. Tapi orang Arab ni dia tak ada cidik mana. Ya kita tak apa, wih kita boleh makan. Lepas kita mati kok dia mula jadilah mana. Dia makin situ ke Arab ni. Dia mudah-mudah. Semasa aku dah mengaitan dunia ni, mengaitan negeri ni, tak apa, wih puas hati sungguh. Aku mati, ikut dia mula walahan ni. Nak mampu-mampu itu dia. Jadi, apabila orang Israel, orang Yahudi buat keputusan dah kata nak ambil bumi Palestin, we jadi negeri dia. Lepas tu, nak pergi masuk dalam bentuk mana? Nak pergi boleh tu. Dia pergi masuk dalam bentuk, pergi kerja. Masuk pergi duduk tupai, buat kerja, beli tanah. Beli tanah, pas kepis, keping, pas kepis, keping, beli tanah ke dia. Maka di situ ulama Izzuddin Abdul Salam, ulama penting Palestin, nah dia kata Yahudi ni pelak ni. Nah,
mai dok beli tanah kita ni bukan tamadan ni, bukan beli beli umur dok ni, beli luar biasa. Lepas bida-bida, lepas rasai, dorai-dorai, kenapa nak jadi negeri ni? Maka Izzuddin Abdul Salam, ulama' Palestin, Mutlid Putua kata, haram orang Islam jual tanah kepada orang Yahudi. Tak boleh jual. Tapi haram pun ya tak jadi. Moga tanah ke 100 ribu. Yahudi beli 400 ribu. Ikut dia haram ke haram. Lepas tengok dalik ke mana jalan. Dari Cina topik habis. Asal Melayu mereka. Tak apa. Orang 1 ribu harga sepitu. Sejuta dia mana-mana ikut dia. Akhirnya nak bukit-bukit. Kau beli kembang. Bukit. Akhirnya bandar habis di Cina. Pada itulah cara Yahudi main. Beli tanah. Beli tanah. Beli tanah. Apa yang boleh apa dia beli tanah. Beli tanah. Kurama. 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 Okay, dia. Orang baik dia ada siap belakang. Dan Amerika, England, Perancis tu. Ini cara kantor dia masuk mula-mula. Akhirnya beli tanah. Akhirnya banyak juga bumi Pak Yedok. Boleh duduk ramah dah. Duduk ramah. Duduk ramah tu. Dia buat lah. Buat rayuan permohonnya kepada bangsa-bangsa bersatu. Suruh aku bumi Palestin tupuk ni. Adalah negeri Palestin, negeri Israel. Dia tak ada apa muka Amerika ke debe. Angkerik debe, Perancis debe, sendiri kepada bahasa-bahasa satu tak ada payah ngah. Ui dia. Boleh stupuk halo ya, mula-mula. Nah, bo betelur orang duk ya. Apa orang gitu ya. Apabila dia boleh menguasai pada tahun 1948. Jadi negeri dah dia. 1948 ataupun 1948 Masihi ataupun Miladi sampai ke hari ini 75 tahun. Jadi orang umur 75 tahun, 75 tak ada khabar. Orang umur 80 tu ingat benar lah. Tahu da'ah lah kata. Masa tu sebelum pada itu tu tak ada lagi negeri Palestin. Negeri Israel tak ada lagi. Tahun 1948, 75 tahun baru ada negeri Israel dah dunia ni. Orang tak ramah kali ni. Tapi jadi negeri dia. Sebucu tu. Apabila jadi negeri dia, dia nak keluar lagi negeri walangan tu. Ya wa'alaikum. Bukanikum. Panggil orang. Orang Yahudi duduk bucu mana. Mari duduk sini. Wa'alaikum. Beribu-ribu orang. Mari duduk sekali. Bukanikum pulak beribu-ribu rai. Panggil mari. Mari, mari. Ya ni nak panggil orang. Nak panggil orang Yahudi di seluruh dunia. Pakat mari duduk negeri Israel. Dengan cara wa'alaikum. Korama, korama, korama. Borama tu, ya kerana seperti saya kata tadi lah, ia bukan nak berakhir dengan negeri Israel tu, ia nak milik habis Palestin tu. Lepas tu ia nak serai negeri-negeri lain pula, lagi erat ke tepi tu, jadi hak dia belakang. Nah, supaya dengan menteri pendidikan hak Turki, baru-baru ni dia kata, puak kamu semua, hei orang Islam, hei rakyat Turki, puak mu kena jaga serengi orang Yahudi Israel. Di hari ini orang Yahudi bunuh orang Islam di Palestin. Esok lusa orang Yahudi bunuh puak-puak mu pula. Hei rakyat Turki. Ternyata Yahudi dia bunuh orang lain pula lepas pada ini. Jadi apabila dia boleh menguasai orang Yahudi pun makin lama, korama-korama dengan cara dia buat dikum tu. Maka ya, cara dia nak balas ni Yahudi. Dia nak kapung bangun aku ni. Dia setara dia dah dah. Balas mana dia nak kerang bangun aku ni. Dia pergi bunuh rakyat. Dia pun aku lepuk, lepuk, lepuk. Aduh, mati. Lepas tu saya mati lagi. Lagi datang dia, gerui. Baik dia. Sebab itulah orang Arab duk tunjuk tanah. Orang tua-tua umur 80-90 dah. Ni cenduk tanahku ni. Cenduk tanahku ni cenduk dah lagi daun cenduk. Tapi tanah tak ada lah piala Yahudi dah. Ya hipik lah tu. Ya bunuh. Ya bunuh. Rambak lah. Lepas tak ada duk dengan dia bunuh. Tapi tak ada royak kepada dunia. Nah, kata dia dah bunuh orang Islam. Nambil tanah tak ada royak. Kau tu pun tak tahu bukti. Hipik, kau hipik, kau hipik bunuh, hipik bunuh, rambak bunuh, pakat lari,
berlaku perih yang besar sedaya belah apa ni 70 ni tu sama perih tu dah perih dengan mesin duduk depan berlaku perih ni